Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bunda, selamat pagi. Selamat beraktivitas. Apa kabar Bunda-Bunda di luar sana? Mudah-mudahan sehat walafiat ya Bunda. Semoga selalu diberkahi sama Allah, selalu dilancarkan segala urusannya ya Bun. Sebelum saya review atau saya setel seperti biasa, saya jelaskan dulu cara pemesanannya. Silakan Bunda SS atau kasih clue langsung kirim ke nomor WA. Nomor WA-nya ada di bawah ini atau di judul video dan thumbnail YouTube ya Bunda ya. Silakan Bunda langsung kirim ke nomor WA dan langsung saja kasih alamatnya. Biar Bunda mengetahui ongkirnya mengetahui di awal ya. Jadi kelanjutannya biar enak Bunda, biar jangan sampai Bunda udah order, udah respon jauh, terus pas terakhir tanya ongkir, Bunda tiba-tiba tidak cocok di ongkir. Nah itu ya, biar tidak menjadi apa namanya cancel atau apa PHP, silakan Bunda langsung aja kasih alamat kecamatan dan kabupaten aja dulu kalau Bunda nggak mau kasih alamat lengkap. Ya, alangkah baiknya langsung lengkap Bunda, biar kalau itu udah enak, udah ada alamatnya di awal gitu ya. Terus ongkir ya, ini sekali lagi saya berkali-kali Bunda saya jelaskan masalah ongkir ya, biar kalau di WA nggak panjang kali lebar penjelasannya Bunda. Ongkir, kalau masalah ongkir saya itu tidak tahu menau ya. Sini saya kasih contoh ya Bunda sebentar ya. Nah, Bun, masalah ongkir saya juga cek di aplikasi ongkir Raja Ongkir ya, Bun. Karena saya itu tidak tahu per wilayah atau wilayah Bunda itu berapa ongkirnya, saya tidak tahu ya. Itu ini real. Ini asli dari ekspedisinya, asli ya, bukan buatan saya. Ini asli, saya juga download di aplikasi Raja Ongkir ya, Bun. Jadi, ini kan alamat saya nih, Maung Jaya. Pengiriman, nama pengiriman, nama daerah pengiriman saya, Pangandaran, Jawa Barat. Lah, di sini yang kosong ini alamatnya Bunda, ya, alamat Bunda yang mau dikirim barangnya. Ini alamat pengirimnya, ya, alamat pengirimnya di sini. Baru saya klik sini, cek nih, baru saya klik cek nanti keluar nih contohnya, ya, Bun. Saya perlu jelaskan soalnya, aduh, Bunda selalu bermasalah dengan ongkir, ya, Bun. Padahal saya juga tidak tahu. Nih saya Cirebon ya. Saya klik Cirebon, Cirebon tuh. Ini ya sebentar. Tuh, tuh Bunda langsung keluar semua. Ekspedisinya ini langsung keluar semua Bunda. Nih, cuma ini kan banyak ya ekspedisinya. Karena kan seluruh wilayah Indonesia ya Bunda ya ini. Jadi itu tergantung apa pengirimnya. Pengirimnya itu ada ekspedisi apa aja di situ. Nah, kebetulan saya ekspedisinya di sini adanya ini yang atas ya, CNT sama POS. Tapi saya nggak pakai atas ini ya. Ini murah tapi saya tidak pakai itulah, pokoknya ada masalah gitu ya Bunda. Saya pakainya yang POS saja. Nah, POS saja tuh. Ini lengkap banget loh Bun tuh. Tapi di tempat saya tidak ada yang lainnya kecuali POS dan ini itu ya. Jadi saya pakainya yang aman, cepat dan respon kurirnya atau admin POS-nya itu cepat ya, ekspedisinya cepat Bun. Kalau murah tapi bermasalah buat apa Bunda? Nanti Bunda juga yang repot kan ya. Kalau belum nyampe-nyampe barangnya nanti Bunda tanya terus ya. Kalau misalkan Bunda tanya terus ke saya, barangnya nggak datang, saya bisa apa Bunda yang kerjakan ekspedisi? Saya udah berusaha tanyakan ke admin ekspedisinya, tapi kalau nggak ada respon kan percuma Bun. Jadi saya rekomendasikan yang apa ekspedisinya atau admin atau kurir ekspedisinya yang cepat respon saja, yang mau bantu ya. Kalau barang belum datang nanti di up sama kurirnya. Lah kalau yang murah itu yang paling atas itu ada di sini, cuma itu Bunda ya, saya ya itulah menurut saya bermasalah lah gitu ya Bun bagi saya. Jadi saya tidak pakai itu, nanti yang repot yang susah juga Bunda kan. Kalau nggak nyampe-nyampe pastinya Bunda resah kan.
nanti ini. Nah, saya Bunda, sedangkan saya itu batasnya sampai ngirim barang aja. Yang proses itu kan kurir ya, Bun, ekspedisinya. Jadi saya cuma batasnya sampai dikirim ke ekspedisinya saja. Proses perjalanannya itu bagian beda. Beda sendiri tugasnya, yaitu ekspedisi ya. Jadi kalau saya bantu itu cuma bisa bantu WA ke adminnya. Kalau sedangkan admin ekspedisinya tidak respon, mau kita bisa apa, Bun? Itu susahnya ya. Yang kemarin itu saya pakai 2 hari, banyak kejadian seperti itu. Tapi kalau bundanya keke tetap mau pakai itu, ya silakan, tapi saya angkat tangan. Tidak bisa bantu ya kalau ada apa-apa. Tapi ya saya mah doanya baik ya Bunda, baik-baik lancar semua. Tapi kan nggak tahu, Bun, proses orang lain ya. Itu Bunda. Makanya ada yang pakai CNT ke pakai itu ya, ke pakai ekspedisi itu ya silahkan. Tapi saya angkat tangan, tidak bisa bantu kalau ada apa-apa gitu ya. Ya mudah-mudahan mah semuanya lancar lah ya Bunda. Doa mah semua yang baik pengennya ya. Tapi kan kendala pasti ada aja, Bun. Saya juga nggak nyangka lah pakai itu. Kalau ini yang saya pakai pus itu, insya Allah ya, saya udah ngomong sama kurirnya juga, tolong kalau ada apa-apa di ekspedisi, di perjalanan prosesnya, tolong bantu. Dia bilangnya iya, katanya dia 24 jam bantu Bunda, insya Allah ya. Kalau misalkan paket belum datang, di-up terus sama yang kurir di daerah bundanya, biasanya seperti itu. Kalau pakai pos ya, kalau yang lain itulah Bun, saya itu pengennya yang nyaman, yang aman, nyaman, dan cepat itu ya. Beda sedikit 3.000, 5.000 mah gak masalah Bunda, yang penting Bunda paketnya aman gitu. Namanya juga kita beli di online ya, resiko dengan ongkir itu ya Bun. Satu, kalau beli online itu resiko dengan ongkir, berikut ongkirnya ya. Jadi kalau Bunda nggak mau pakai ongkir, ya silakan belanjanya di tempat Bunda. Di tempat Bunda juga pakai, pasti Bunda pakai kalau motor ya ada bensin, kalau sepeda ya butuh waktu gitu. Kalau pakai naik kendaraan mobil umum atau mobil pribadi juga kan pakai itu Bunda. Ya alat transportasinya itu pasti butuh biaya sama Bunda. Kita pakai ongkir itu tinggal tunggu di rumah ya, bayar ekspedisinya, tinggal tunggu di rumah, udah tinggal nunggu paketnya datang gitu ya Bun. Itu ya Bunda. Ongkir bukan saya yang bikin, itu ada ekspedisinya. Jadi saya real asli, tidak tahu menau masalah ongkir. Jadi bilangnya, ih kemarin segini, bulan kemarin, lah jangan disamakan Bunda. Saya juga tidak tahu updatean ongkir itu berapa ya. Jadi mohon pengertiannya banget, sering banget saya di video. Soalnya kalau di chat satu persatu tanya seperti itu, saya pusing Bunda. Jadinya nanti gak bisa ngelayanin yang mau beli ya. Jadi nanti saya ngelayanin yang komplainan kayak gitu terus. Jadi mendingan Bunda simak dulu ya 5 menit ya, buat saya jelasin di video ini ya, ekspedisi sesuai saja. Kalau Bunda misalkan ada berapa bulan yang lalu ongkirnya segitu ya, mungkin lagi bulan yang waktu Bunda beli itu lagi murah ya. Jadi kalau yang berlangganan di saya mah pasti tahu updatean ongkir terbaru itu pasti tahu. Karena tiap bulan, tapi insya Allah kalau pos mah kayak katanya itu tidak ada ekonomi, udah hilang, nggak ada kargo, adanya reguler, jadi satu. Jadi ongkirnya itu aja, udah tetap itu aja satu. Nggak tahu sampai kapannya, saya juga nggak tahu. Udah di kurirnya bilang seperti itu Bunda, jadi dihapus ekonomi sama kargo, jadi pakainya reguler aja satu. Biar tidak beda-beda ongkir, katanya seperti itu Bunda ya. Oke, saya lanjutkan saja ya, silakan terserah Bunda deh. Makanya saya udah bilang ya, alangkah baiknya itu ongkir di awal ya Bun, biar tidak debat, biar tidak panjang lebar, nanti saya balesin chat masalah ongkir aja Bun. Yang lain beli, yang mau order itu tidak kerespon gara-gara perdebatan ongkir, padahal mah saya tidak tahu menahu masalah ongkir Bunda. Oke ya, ini langsung saja saya ini ya Bunda. Tuh jadinya 10 menit. Ini ya buang durasi aslinya, tapi
kalau tidak dijelaskan nanti di WA satu persatu chat itu lama Bunda. Ini premium ya, LD-nya 106, bismillahirrahmanirrahim. Ya mudah-mudahan hari ini laris manis, berkah barokah, jualannya cepat habis, bunda-bundanya juga semuanya lancar rezekinya ya. Ini bahannya polo, branded ya Bun, Masya Allah, ini adem banget loh. Branded LD-nya ini 106, polo linen branded premium banget, ini adem banget Bun. LD 106 ada 4 pieces doang satu warna. Ih ayu banget. Ini Bunda kelihatan ke modelnya. Tuh ya. Polo premium dijamin mantulita. Ini tak kasih harga murah ya. 95.000 aja deh. Ya Allah ini mahal loh Bunda dari sananya. Kalau polo gamis itu yang hitam itu 115-an deh. Ini 95 ya buat harga pembukaan. Buat harga pembukaan 95.000, nggak ngambil nyesel Bunda. Ini cuma ada 4 pieces. LD-nya 106, PB-nya 13736 ya. Kalau mau polo hitam. Polo hitam ya 95.000. Ada 4 ya, satu warna. Jangan tanya warna lain ya, Bun. Satu warna. Nah ini Bun, kulot yang Bunda cari kemarin alhamdulillah langsung habis, mudah-mudahan ini juga langsung habis ya. Ini sayang banget ya, ini last terakhir, saya kebagiannya terakhir nih, gak ada lagi stok di sananya ya Bun. Ya Allah, tapi alhamdulillah banget masih dapet nih, walaupun berapa biji. Ini ya kulotnya era, nih yang belum kebagian kemarin yang mau nambah silakan. Yang mau order lagi silakan ya, ini era busana tuh. Bahannya suede, ini mantulita banget Bun. Mayung ya, kulot mayung. Tuh, kulot mayung bahannya lihat Bun. Warna coksu, coksunya sisa berapa ya? Coksunya ada 4, milonya 1, hitamnya ada 7 kayaknya. Yuk, kalau mau carinya kemarin hitam semua. Ini ya Bun. Itu berapa Bunda, ini kulot suede ya, yang linen aja harganya itu harga murahnya 85 ya, linen suede itu di atas linen ya Bun, suede itu harusnya 110.000 ya, ini 100 lebih semua kalau suede, apalagi branded mayung kayak gini, harganya dikasih 70.000 saja, silakan ya, gercep 70.000. Kemarin itu baru datang udah saya lelang, sekarang datang lagi lelang, harusnya 85 ya, harga rungkad nih kalau mau 70.000. Warna coksu nih Bun, wajib diambil yang ngedapet kemarin 70.000. milonya ada 1, jangan cari milo semua loh, ini cuma ada 1 loh. Ini ya Bunda, insyaallah tuh warna milo beda ya. Nih kalau milo agak gelap tuh, agak gelap ya Bun. Kalau coksu terang. Milo, ini milo sama coksu. Ini hitamnya 70 Bun, 85 harusnya lah. 85 be Bun, jangan 70 ya. 85 saja. Biar bundanya nanti, oh kemarin saya belinya 70.000, adanya gitu. Ini ya Bunda dikasih 70.000, sok lah nggak jadi 85, 70 ya. 70 ini last terakhir nih, ini hitamnya kulot ya Bunda, kulot mayung loh Bun. Udah kulot mayung gitu, wewu, aduh nggak ngambil menyesel Bunda. Ini ya say, tuh 70.000 kulot hitam. Hitam ada 7 kayaknya, sama abu ya, abunya cuma ada 2 say. Padahal di WA kemarin ada yang mau, cuma saya udah pusing Bun. Apa namanya? Lihat cetanya aja udah puyeng Bunda, nggak tahu lah. Oh, ini yang mau di ini video saja ya. Yang mau dicet ya. Saya cari cet-cetnya itu jauh Bun, udah ketumpuk sama yang lain. Nih ya, yang mau dicet itu silakan di video saja ya Bunda. Ya karena saya udah lupa, udah jauh Bun cetanya, lupa juga yang ini ya Bunda tuh. Ini warna abu ada 2 nih abunya.
warna abu nih, abunya ya dari era Uspoke ini, jamin bunda harusnya 25. Beruntung banget, beneran beruntung banget ya. Jadinya kalau bunda nggak mau 85 ya 75, 70 ribu gitu aja. Kalau bunda mau 85 silahkan. Ini setelan ya. Ini setelan import. Berapa ini ya kemarin? 55 ya. Tuh. Impor ya, setelan impor 55. Setelan impor. Ini setelan printing loh, Bun, bukan apa? Sablon, printing 55.000. 55 ya setelan. Wah, murah banget ini mah, murah banget bunda. Setelan bisa dewasa bisa remaja ya, 55 LD-nya 100-110. Bahannya apa namanya, bahannya tiramisu ya. Nih kalau mau setelan 55 tiramisu. Ini tinggal satu, ini sisa satu 55. Ini mbak jamin bun, tebel beneran ini. Ini apa ya? Aduh, saya lupa bahan impornya. Tuh, Made in China ya. Made in China. Tinggal satu nih, 55 bae. Tinggal satu, 55 bae, bunda. Sisa satu, tebel, lentur. Mantul banget. LD-nya juga besar. 110 up ya, masih up. Sisa satu, 55 aja. Made in China ya, bun. China bun. Pasti bunda cari lagi nih. Tuh, Made in China. China, Made in China. 55 tinggal satu. Ini kaftan, bun. Ada lagi kaftan. Training nih, cuma ada satu. Training 45, apa namanya? Wow. Ini mah. Training 50.000 ya. Training bordir. Bahannya kaos ya bun, ya Allah ini mah adem banget. Tuh bordir, pakai slating lagi, lucu banget ini. Ya Allah, sayang gede banget di saya bun. Tuh training ya, impor. Training impor ya bun, ya Allah. Lucu ya kalau imporan mah. Tuh, pakai slating lagi di sininya. Ini LP-nya sampai 110 ya. Tuh LP-nya sampai 110, 50 ribu. Kalau mau training 50 ya, bahannya combat. Tuh bunda, bahannya kaos. Bahannya kaos ini kalau yang suka senam ininya bordir lagi tuh. Payu, tuh ya bunda, payu impor, mantul. Oke. 50.000 aja kalau mau training impor 50.000. Ini kaftan, cantik nih kaftannya, bun. Kaftane ayu, ya Allah ini bahannya, bunda coba deh satu. Tuh ya Allah, ini yang kemarin ya, yang kemarin warna coklat, ini warna lainnya, ini warna apa namanya, marunnya bun. Ada tiga pisi satu warna ya. Nih kemarin kan coklat ya, yang dicari satu ini barangnya satu, yang kemarin warna coksu. Terus berapa orang yang nyari ini ya bun? Ini warna marunnya, masya Allah. Bun, kaftan. Tuh, ini ya saya pakai nih. Bentar ya. Nih bun, kaftannya, masya Allah, cantik banget bunda. Tuh, ini kaftannya bisa pakai LD kecil sampai LD besar. Aslinya besar ya bunda tuh. Kalau kaftan kan LD-nya besar ya. Ini LD-nya 130 lebih ya nih. Tapi bisa pakai LD kecil, terus yang cakepnya lagi nih tangannya nggak ketiaknya nggak akan kelihatan karena pakai karet bun. Biasanya kalau kaftan kan kelihatan ininya lebar. Ini tuh ininya lebar, dia pakai lengan juga tuh. Bisa banget pakai badan kecil atau besar, bisa banget ya. Apalagi jumbo, bisa pakai banget kalau buat jumbo. Badan kecil aja bisa pakai nih bunda. Memang kalau kaftannya modalnya besar karena kaftan ya bun tuh. Insya Allah cantik bingit bunda. Tuh Dior ya. Dior. Dori bun. Ini Christian Dori. Tuh.
Bahane, Masya Allah tuh. Al-Wahyu pun beneran wajib diambil. Ini ada 3 pieces, satu warna ya, ada 3. Nih. Ini, terus ini ya bunda. Nih, ini balance. Yang balance hitamnya udah habis. Ini warna coksunya. Warna coksunya balance. Coksunya ada 2. Coksunya ada 2, ya Allah. Ih. Bunda, tuh balen coksu. Balen coksu ya. Terutama bahan ini mah gak masuk akal beneran bunda. Ini benar-benar beruntung banget ya. Kalau bunda beli bahan sama ongkos jahit ya, kasihin, kasihkan ke tukang jahit 70.000 bun, minta dibikinin ini. Gak akan sanggup bunda. Jamin gak akan sanggup deh. Ya, minta dibikinin ini. Ya, kaftan kayak gini ke tukang jahit bunda coba ya. Coba tes silahkan. Bunda punya modal 70.000. Suruh bikinin model kayak gini sama bahannya dari tukang jahit. Itu jamin gak akan sanggup. Gak akan sanggup bunda secara loh bun. Ini bahannya aja klok berapa meter. Berapa meter. Ongkos jahitnya belum bunda. Nih. Tuh, ini warna balance coksu ya. Tuh, saya deketin. Tuh ya, balance. Balance coksu sama marun. Ini ZR ya. Motifnya Zara. Tapi ZR aja saya sebutnya. ZR. ZR marun ya. ZR marun. Atau ini balance coksu. Balance coksu. Sama dori. Ini dori hitam. Dori. Ini ZR ya, bun. Soalnya nggak boleh nyebutin itu, bunda. Ya, nggak boleh nyebutin tut gitu ya. Ini ya, tuh. Ini DR hitam. Tuh. DR hitam bahan jamin, Bun. Ini viskos armor ya, bahannya viskos armor. Jadi bunda LD kecil kayak saya juga bisa pakai. Kalau kepanjangan mah memang ya apa nama soalnya gamis, cuttingannya premium, jadi pasti panjang ya. Ini apa namanya? Ini apa tadi DR hitam ya, DR hitam satu ukuran ya bun, satu ukuran itu bisa pakai LD 110, 105, LD 100, LD 95, LD 130 itu seukuran ini. Jadi bunda badan kecil ya silakan bisa pakai tuh, saya BB 4, 5, 4, 6 ya nih bunda tuh. Ini apa namanya GC. Kalau mau GC, udah enggak ada lagi, Bun. Ini las ya. GC. Ini bahannya adem banget, masyaallah. Ambil coba deh satu, Bunda. Coba satu dulu ya. Tapi kalau Bunda ketagihan, kebetulan habis di saya, udah enggak bisa diorderin lagi, Bunda. Ini ya. GC coksu nih, GC. Ayo lo bun, gece juga tuh. Gece ya, gece. Gece ini ZR marun, dori hitam sama balen coksu. Sama balen coksu. Harganya ambrol. Ini, oh ya Allah, ini mantul banget. Ini mantul banget. Insya Allah, ini bahannya linen ya. Bahannya linen, bundaku. Bahannya linen. Mantap. Ini LD-nya dari khas ya, ori khas. LD-nya 100. Yang remaja atau dewasa, badan kecil ya, ori khas. Ori khas, harganya 85-an saja bunda nih. 85 rempel, bahannya linen, LD 100, mantul, premium. Kalau khas mah premiuman ya bun, ori dari khas, salur 85 saja. Kalau mau salur 85 saja, LD 100, salur ya 85. Salur 85, ini satu-satu bunda, nih 85 nih. Salur Wardah, ini salur hitam, ih Masya Allah. Salur hitam, iya ayu banget. LD-nya 100 sama ya.
Jadi dewasa badan kecil kayak saya atau remaja ya? Dewasa badan kecil LD 100. LD 100 itu ada yang BB 60 bisa pakai Bun, tapi ya tergantung postur tubuh sih ya. Karena teman saya itu terus pelanggan saya bilangnya dia BB 60 pakainya LD 100 ya. Tapi kalau Bunda posturnya lebih besar BB 55 juga ada yang pakai LD 100. Jadi ini BB 60 ke bawah aja LD 100 ya Bun, atau BB 55 ke bawah gitu ya, tergantung sih ya Bunda. Ini ya LD-nya, makanya LD-nya aja 100 ya. Ini ya Bun, tuh salur hitam. Salur hitam nih, tuh. Salur hitam ya, ih cantik banget Masya Allah tuh. Astrak ya, ini salur hitam. Salur hitam gamis ya Bun, gamis PB-nya 136 ya. Gamis bukan midi. Ini wow, ini linennya juara banget asli. LD 100 tuh. Cuma ada 3. Ya Allah ini mah Bun, linennya juara ini mah. Nih ya Bunda, tuh. Salur ini. Salur apa namanya? Krem ya. Salur krem. Krem tak bukan kunyit, bukan krem juga. Jadi salur apa ini, Bun? Salur krem aja lah saya sebutnya ya, salur krem. Tuh, salur krem ya, harganya 85 ribuan. 85 rempel bawahnya, 85 salur krem. 85 ribu saja salur krem. Gamis ya Bun, PB-nya 13637. Gamis, gamis. Ini ya. Wow, ini mah bahannya bubble ya Bun. LD awal sebentar. Bun, ini abaya jos gandos. Oh, bordirannya asli ya. Tuh lihat. Bordirannya asli ya, Bunda. Bordirannya asli sampai ke bawah, ke tangan juga ada. Ini yang cakep banget lagi bahannya bubble ya. Bahannya bubble. Jadi waffle bubble tuh lentur. Ini LD, LD kecil bisa pakai, LD 110 bisa pakai. Lentur sampai ke tetangga nih ya Bunda tuh, ngaret sampai ke tetangga. Full bordir pula Bunda, Masya Allah. Tuh, ini ya abaya, jadi ini enak banget, gak usah. Ini emang gak akan kusut bahannya seperti ini awet banget Bun bahannya. Empuk, empuk banget tuh lihat ya. Tuh. Empuk banget Bunda, nyaman dipakai, enak banget nih bahannya Masya Allah. Ini harga abaya cuma berapa Bunda? 105 ribu aja. 105, jamin Bunda Masya Allah. Ini LD kecil, LD 100 sampai 110 ngaretnya ya, ngaretnya. Jadi ini ngikutin badan yang pakai ya Bunda, ngikutin badan yang pakai. Bordirannya asli sampai ke bawah cuma 105 loh Bun, borong Bunda. 105 ribu saja kalau mau abaya. Ih Allah, ini Bun buat acara, buat ini apa namanya, kondangan, buat acara lebaran, buat acara apa aja ini cakep banget Masya Allah. Pengajian Bun 105 ribu aja, 105 ribu aja. Baru loh Bun sejarah itu, abaya saya jual cuma 105, abaya itu 155 Bun saya jual murahnya. Ini 105 ribu saja Bunda, Insya Allah. Kapan ada lagi ya lelangan kayak gini. Ini ya Bun, tuh Masya Allah 105 gracap, 105 ribu, tuh Insya Allah. 105 ya Bun abaya. Bordirannya nyata. Tuh bordirannya lihat Bun. Bordirannya nyata. Ini LD 100 sampai 110 ya. Kalau mau ini abaya, ini ya Bunda Syai. Ini cuma ada satu. Yang lainnya model ini ya. Yang lainnya beda-beda kayaknya. Apa sama Bunda ya, sama. Kalau mau abaya 105 mah wajib di order Bunda, 105 ribu. Bunda ya beli di Tanah Abang, di mana-mana itu yang grosir besar nggak akan nemu harga 105.
105.000, Bun. Bahannya empuk. Empuk, lentur. 105.000. Tuh, 105 ya. Harusnya 155, Bun. Malah 105.000. 155 harusnya, Bunda. Spesial buat Bunda yang tahu barang saja, ya. Nih ya, Bun. Midi. Ya Allah. Ini mah bahannya apa? Adem banget ini. Rayon, ya. Bahannya rayon tuil. LD-nya. LD 90. Ini buat ABG atau dewasa badan kecil ya. Kayak saya, Bunda. BB di bawah 50. Midi ya. Midi PB-nya 120. Midi dijual murah sajalah ya. Harganya dikasih 78. 78 ya midi. Masya Allah ini bahannya. Karena satu warna ada 3 pieces. Midi 78 ya. LD-nya 90. Midi. Ini buat remaja anak ngaci, Bunda. Bisa banget. Bahannya dijamin nyes banget adem. Anak tanggung ya. Anak tanggung atau dewasanya jadi midi yang badan kecil. Harganya dikasih 78. 78 saja. Nih warna sage satu warna ya. Satu warna. Satu warna, Bundaku. Apa gih? Gila kah suaranya apa? Masa sih? Atasan kenit premium ya, Bun. LD-nya besar. Ini LD ngikutin badan yang pakai. Atasan kenit ya, Bun. Atasan kenit premium banget. Ini best. Jadi, ini ngikutin badan yang pakai. Lihat, Bunda. Ini ngaretnya LD-nya 115 sampai 130. Oke, 120-nya bisa pakai. Ya, bisa pakai banget. Ini BB jumbo bisa pakai, Bunda. Jadi, dia tuh ngikutin badan yang pakai ya, Bun. Kalau rajut kenit itu ngaretnya tuh. Tuh, lebar banget kayak gini. LD-nya bisa jumbo pakai. Ya, jumbo, super jumbo bisa pakai. Cuma ada dua warna. Coklatnya dua, hijaunya satu. Hijau toskanya satu. Harganya dikasih murah nih, Bun. Ya, dikasih murah, harganya cuma 60.000 aja. Ih, genit di luaran itu mahal, Bunda. 75 loh. Paling murahnya itu. Nih ya. Kalau mau rajut genit silo ya, Bun. Rajut genit premium ya, 60.000 aja. Ini mah dipakainya nyaman. Jadi karena ngikutin badan kita yang pakai ya, Bunda. Tuh. Tunik ya, tunik. Tunik kenit. Tunik rajut kenit 60.000 aja, coklat 2 hijaunya 1. Coklat 2 hijaunya 1. Tunik rajut kenit. Ya urung ya. Ya ukuran cici gue. LD nama bahan disebutin di video ya, Bun. Ya Allah, ini yang outernya. Long outernya ya. Long outer. Ih, mantap, Bun. Allah, tuh. Long outernya ada 2 pieces premium ya, Bunda. Ini lelangan premium. Wow. Mantap. Ih, ya Allah, Bun. Ada ininya. Wah, ini mah bagus. Beneran, ini mah tuh, kalau Bunda punya gamis polosan, kutung ya, gamis kutungan, ini ininya lihat, Bun, ada ininya apa namanya, ada apa ya, lupa lagi lah,
Ini kayak ikat pinggang kayak gini, Bun, buat ini pinggangnya. Tuh. Tuh, cantik banget, Masya Allah. Ada sakunya lagi. Saku bukan. Oh, nggak ada saku, Bun. Ya Allah, ayu pisan. Jadi bisa bisa kelihatan badan Bunda itu jadi kecil, ya. Tuh, ada penyekatnya kayak gini, Bunda. Outer ya, long outer. Harganya dikasih. Rp68 ya, long outer. 65 aja deh ya, wis 65 aja, cuma ada 2 pieces. 65 wajib di order, Bunda. Nih, harga hancur 65.000. 65.000, Bunda, long outer kok 65, guys. Itu kalau di mall, ya Allah, udah berapa? Kalau di mall udah ratusan, ya. Nih ini tuh ya, Bun. Ada, oh, ada tuh. Dolar ini ringgit ya. Impor ya, Bun. Impor ini lelangan impor, Bunda, say. Tuh. Lelangan ya, lelangan banget tuh. 65.000, 65 ya. 65 all size. All size. Ini all size ya, Bun. Tuh all size. Ya Allah, cakep deh. Ini gede, ini tapi gede ini tuh. Ini mah gede ya, Bun. Gede tuh. Ini saya gede banget. 65 wajib di order ini karena cuma ada 2. Yang abu bagus. Bagus, Bun. Kalau ini mah kayaknya kalau jumbo itu jumbo banget kayaknya nggak bisa ya, Bun. Ini BB75 masih aman lah ya. BB75 kalau itu kayaknya bisa BB80 deh, gede soalnya yang krem. Yang krem gede. Yuk, rajut kenit cuma ada segitu sama outernya. Namanya lelangan rebutan, Bun. Barangnya juga terbatas. Ini daster yang belum kebagian. 45. 45 saja. 45 saja. Yang belum kebagian kemarin. Yuk, Bun. Ini ada yang WA, ada yang mau. Cuma saya lupa. Jadi, Bunda silakan di video saja ya. Di video saja saya cari WA yang ordernya udah ketumpuk sampai ke bawah banget, Bun. Saya lupa nama-namanya ya. Ini dasternya 45 ribuan. Ini kalau mau silakan ya. Ini tinggal sedikit lagi. Ini ya, Bun, di SS aja silakan. Tuh. Banyak Rotary Super ya. Nih Rotary Super, Bunda. Bahan Rotary Super. Ini apa namanya? Dengan harga cuma 45 dapat Rotary Super itu murahnya pol, Bunda. Ini ya. Ini LV, LV ini apa namanya? Kunyit. LV marun. LV marun. LV marun. LD-nya 110-nya lebih. LV jotol. LV jotol, saya cembreng semua warna-warnanya ya. LV jotol, LV jotol, ini jotol ya, itu jotol. Ininya ya, Bun, yang bedain ini. Kalau dasar ininya hitam, ini yang bedain garis-garisnya. Jotol sama LV biru, LV biru. Bahannya Rotary Super, cuma dengan harga 45 itu udah murah banget, Bunda, ya. Ini LV biru, LV biru. Ini motif. Ini ya, say. Tuh. Ini apa? Bulat ya, bulat. Kalau mau bulat nih, klunya bulat ya. LD-nya 110-nya lebih. Ini di bawah lutut ya, Bunda, 7/8 rasternya. 45 mau udah dapat Rotary itu, Bunda, murah banget. Bulat jotol, bulat kuning, kunyit ya. Bulat kunyit, bahannya jamin adem, Bunda. Bulat kunyit, bulat coklat. Bulat coklat. Bulat coklat. Nih. Bulat coklat, bulat coklat, bulat coklat. Ini apa?
kotak ya, yang kayak kemarin nih. Kotak. Kotak hitam. Kotak. Iya, Yu. Iya, Yu Nebun. Lo beli ini, ah bagus ini, simple. Ini kotak hitam. Ini kotak hitam, tuh ya. Kotak hitam. Kotak warna army, kotak army. Kotak army, Bunda. Kotak army, nih. Kotak army. Kotak marun, marunnya ada dua. Marunnya ada dua. Kotak army marun. Ini marunnya ya, ada dua. Marunnya ada dua. Iya, Yu pun, Masya Allah. Oke, wajib diborong deh. Ambil perwarna, Bunda ya. Kotak army. Eh, ama army. Ini kotak marun, maaf. Kotak marun ya. Tuh, kotak marun. Buat hari-hari mah, Bun, betah. Saya juga langsung ambil kalau ada daster. Nyaman. Ya, diukur. Ya, diukur. Burung gak? Iya. Kotak army. Yuk, yang mau ya, Bunda. Ini setelan celana. Percepun. Yang mau monggo. Yang mau monggo. Ini setelan. Polo ya. 110 loh Bun jadinya ini. 110 ribu aja. Setelan polo 110 ribu. 110 ribu saja. Udah satu set. LD-nya 110-115. Set polo ya. Setelan polo linen. Premium Bun Irin. Ini dari Java Faris. Tuh, setelan polo long tunik ya Bun, 110 ribu bahannya. Kalau polo mah jangan diraguin. Ini celana bapak yuk, celana bapak. Ini kayak ini. Celana bapak ya, Bunda, branded premium brand. Ini lelang parah. Ini kalau di mall, di toko-toko besar udah oke angka 100 lebih aja ini Bunda nih. Ini 65 ribu aja ya. Ini size-nya 39. Ini size-nya dari 3 lelangan Bun. Jadi nggak lengkap 36, 37, 38, 39. 38-nya cuma ada satu ya. Nih ini ya Bunda, ini 39 ya. 39. Saya ini dulu 36 dulu ya Bun. Ini 36-nya warna ini 36 ya, 36 dulu. Nih 36. Warna coksu, warna krem sama di warna abu. Saya pertama saya liatin 36 dulu. Premium loh Bun. Ini celana apa namanya cowok tuh. Buat ih gede banget. Keren banget Bun. Buat nyantai di rumah ya Bunda cantik. Kargo. Celana kargo. Nih harganya 65 ribu. Celana kargo 65. 36. Tuh. 36 ya celana kargo. Tuh Bunda. Celana kargo. Tiga size 36. Size 36 warna abu. 65 saja. Di warna krem, premium loh Bun. Tuh, plastiknya aja premiuman branded. Ini lelangan Bunda. Makanya dapatnya ini random. Dari sananya nggak bisa milih warna Bunda. Ini ya. Tuh, 36 krem. 36 krem buat nyantai di rumah bonsai. Tuh. Buat nyantai di rumah 36 krem. 36 krem ya. 36 krem pendek ya Bun. Jadi buat buat jalan yang suka bapak-bapak pakai pendek itu loh Bun. Ini warna apa kargo ya. Di warna coklat. Ini warna coklat ya. Warna coksu. Coksu. Tuh 36 ya. 36 warna coksu, warna krem sama abu ya. Sama abu. 37-nya warna krem. Warna abunya ada dua kayaknya. Abunya abu basah ya Bun. Oh ini apa ya, army ya. Oh ini army Bunda. Ini army.
Ini 37 ya. Oh ya Allah, cakep agak bagus pak. Ini pun beneran. Ini kalau bapak-bapak suka pergi, biasanya sekarang mah bapak-bapak itu pakainya yang pendek ya, yang simpel. Kalau panjang-panjang itu malah yang pendek kayak gini suka buat jalan gitu, bunda, buat nyantai. Tuh, ini 37 ya, size 37. Premium banget nih, warna coksu, warna abu basah 37 ya. 37. Nih, 37 tuh, 37 ya, warna abu basah, warna army. 37 warna army. 37 army, kargo ya, Bun. Premium banget banget. Tuh. 65 loh. 65 saja loh, Bun. Ini 38 cuma ada 1. 38-nya cuma ada 1. 38 cuma ada 1 hitam. Hitam 31 38 cuma ada 1 hitam. Tuh 38 ya. Tuh 38. 38 hitam. 38 hitam 65, Bunda. Ini abunya. Abu basah, 39-nya abu basah ada 2. Udah 39-nya itu aja, abu basah aja ada 2 ya. 39 paling besar, abu basah. Abu basah 39. Buat nyantai di rumah atau jalan, biasanya bapak-bapak ya. Tuh ya bunda, mantap. 39, ada 2, satu warna ya. Satu warna, warna di abu ya. Jaketnya bunda, buat bapaknya. Ini jaketnya ada 2 pieces. Jaket hitam, ih cocok banget ini bun. Anak bujang bisa pakai ya. Itu buat bapak, buat anak bujang. Celana tadi bisa pakai banget-banget ya bun. Ini ya bunda tuh. Ini jaketnya tebel banget, parah. Harganya 80.000 aja. Kalau mau jaketnya sisa 2. Ini sama 3 second ya. 3 second-nya ada 2 pieces. Jaket 80.000 ini bokeh, enggak akan nyesel beli ini, Bun. Setebel ini cuma 80.000 aja. 80.000 aja, silakan Bunda cantik. 80.000 saja. 80.000 nih. Ini ya 3 second-nya. 3 second-nya Bunda. Ya, siapa tahu mau sekalian ya. Nih 3 second-nya tuh. 80.000 saja, 80.000. Ya, sekarang jadi 80. Setebel ini enggak akan nyesel, oke Bunda nih. Tuh ya 80.000 aja kalau mau 80.000. Tebel banget, 3 second distro mah lewat pun. Distro mah harganya mahal saja. Barangnya ini mantul lita banget ya. Ini yang hitam. Ini hitam ini. 85 saja lah bun. Ini udah harga pasrah. Ini harusnya 95.000. 85 ya. LD-nya 100. 100 berapa? Ini Armani ya. Cerutinya lemes banget. LD-nya 108, 110 ya. Ceruti Armani bunda 85. Lemes banget bun cerutinya. Tuh, mutiara. Kalau mau ceruti mutiara 85 saja. Ini harusnya 98.000 ya. Ceruti mutiara tinggal 1. Nih. Ceruti mutiara hitam. Bahan cerutinya Armani. LD-nya 108, 110. Mutiara ini bisa di... Ini ya bunda tuh, mutiaranya full dadanya tuh. Ini ceruti mutiara ya, harganya 85 sekarang. Sekarang 85 saja. Atasan putih bunda, mau enggak bun? Atasan putih. Ini ya bundaku. Ini ya, 55 saja. Ini 55 ya. Sekarang jadi 55. LD-nya 106, 106. Kalau navy-nya 110. Bahannya linen ya, bahannya linen.
Harganya 55 sekarang ya. 55 bundaku. Ini yang navy-nya LD 110 55 ya. Ini navy-nya. Navy-nya 55. Navy-nya 55. Ayo Bun, mumpung ada loh. Mumpung ada. Ini tinggal satu angkut deh Bunda. Kasihan ini tinggal satu. Ini warna pink ya. Ini tanggung ya. Tanggung. Ini apa namanya? Dewasa. Ini sama ini ya. Tuh. Ini tanggungnya. Tanggungnya yang anaknya mana ya? Ada anaknya ya, Bunda Pink. Anak pink sama dewasa ya, harganya 88. 85 saja lah, silakan penghabisan ya, printing. Ini udah kayak silky, Bunda. 85 saja ya, 85 printing ya. Kalau mau 85 saja silakan, 85.000 aja penghabisan. Anaknya harganya dikasih 65.000 ya, 65. Ini 88 sama 65 silakan. Ini bonus banget pun harganya bener. Ini anaknya warna sage sama pink. Anaknya 65 ya, sage sama pink. Anak tanggung atau dewasanya badan kecil. Ini saya kalau badan saya nih Bun bisa pakai jadi midi. BB di bawah 50 ya. Tuh. BB 45 46 47 ini. Ini ya Bunda atau anak tanggung ya. Harganya dikasih 65 anaknya. Ini satu. Ih ya Allah, ini Bunda, Masya Allah, ini midi. Oh, branded Bun. Branded. Bahannya mantap. LD-nya 100, besar ya, 110, 115. Midi. Ah, Masya Allah, midi full kancing. Bahannya best. Tuh, motif ini yang lagi best seller ya. Nih Bun. Ini ada warna hitam. Warna hitam, warna marun, tiga warna saja. Hitam, marun, dan jotol. Premium ya Bunda. Tuh, premium bahannya jamin mantul banget. Tuh, bahannya apa twill? Bahannya twill ya, premium. Harganya, ya Bun, ini midi. Midi besar, LD-nya 110-nya lebih ya, 115-an. 110-115, midi full kancing. Mantul banget Bunda, Masya Allah. Tuh barang branded premium ya. Tuh, full kancing. PB-nya 120, PB-nya 120, midi dikasih harga parah ya, 7, dikasih harga 78. Dikasih harga 78.000 saja. Kalau mau 78, serinya cuma ada 3 warna. Warna marun, warna jotol, sama di warna navy. Ini ya Bunda. Midi ya, midi 78. Ini gak akan nyesel beneran. Bahannya Bunda, Masya Allah. Bukan navy ya, hitam. Hitam tuh branded lagi. Hitung puluh bolu Bun. Harusnya 85 ini. 7. Marunnya ya. Ih, jumbo lagi. Ini marunnya ya, Bun. Marunnya sama ini hitamnya. Hitam. Jasmine. Dari Jasmine. Ini marunnya, marunnya lagi hitamnya. Ini hitamnya Bunda, ya Allah, 78, secakep ini Bun, full kancing lagi, ini mah, keren banget Bunda, 78, grecep midi ya, midi 78, midi 78, oke, sekian dulu videonya dari saya ya Bunda, terima kasih yang udah nyimak video saya. Ayo jangan lupa di yang baru nemu channel saya langsung klik subscribe dan klik tombol loncengnya dan share komen sebanyak-banyaknya ya Bunda.
Terima kasih yang udah nyimak video saya sampai selesai. Jangan di skip-skip ya Bunda, biar detail per detailnya dan modelnya itu jelas ya. Jadi kalau di skip nanti pas pas saya review apa namanya nama bahan LD Bunda tidak tahu karena di skip ya. Ditonton sampai habis ya Bunda biar per modelnya tahu ya. Terima kasih banyak yang udah nyimak apa video saya sampai selesai. Terima kasih, mudah-mudahan kebaikan Bunda dibalas sama Allah ya Bunda. Yuk jangan yang buat jual lagi jangan sampai lolos pun. Ini bisa jadi cuan banget, bisa jadi duit banget buat Bunda yang buat jual lagi. Karena ini benar-benar harga lelangan, lelangan premiuman bahannya. Insya Allah bukan murahan ya Bunda. Jual buat jual lagi bisa banget. Kalau pakai paket besar Bunda banyak itu pakai kargo ya. Kalau yang reguler satuan itu pakai pos ya Bunda. Mohon maaf tidak bisa COD, silakan langsung transfer saja atau lewat Indomaret ya. Terima kasih Bunda, sekian dulu, mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih. Assalamualaikum.